memaksimalkan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat nikmatnya kita bisa berkumpul berdiri di lapangan ini dalam rangka apel mingguan gitu ya, setiap hari Senin, dan ini apel yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat, dan hitung-hitung ini vitamin B ya. BB maksudnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, anggap pekerjaan ini adalah sebuah ibadah dan pengabdian gitu. Jangan sekedar hanya mencari uang gitu ya. Sehingga begitu kewajibannya selesai, ya sudah pulang gitu ya. Tanpa rasa misalnya apakah layanan yang kita berikan sudah memuaskan yang kita layani atau tidak. Kemudian yang kedua, sesama teman, sesama apa istilahnya kolega gitu, saling hargai, tidak susah bahasa Jawanya iren-irenan gitu, siapa yang bisa kerjakan ya tentunya sesuai dengan tupoksinya ya, tapi jangan sampai semua dibebankan pada satu orang itu gitu, sampai babak belur lah istilahnya begitu. Kita sama-sama jaga sehingga kompak ya, sesama satu ruangan, satu kantor, ini seperti keluarga sendiri gitu, sehingga tidak ada yang dikorbankan maupun yang dikerjain lah, seperti itu.